Jalan kecil itu menuju ke kota taigaan, jalan yang buruk dan becek. Apalagi karena waktu itu musim hujan telah mulai, udara selalu diliputi awan mendung, kadang-kadang turun hujan rintik-rintik, sambung menyambung menciptakan hawa dingin. Seperti biasa, segala keadaan di dunia ini selalu mendatangkan untung dan rugi, dipandang dari sudut kepentingan masing-masing. Para petani menyambut hari-hari hujan dengan penuh kegembiraan dan harapan, karena banyak air berarti berkah bagi mereka. Akan tetapi, di lain pihak, para pedagang dan pelancong mengomel dan mengeluh karena pekerjaan atau perjalanan mereka terganggu oleh jatuhnya hujan rintik-rintik yang tak kunjung henti. Hujan rintik-rintik membuat jalan kecil itu sunyi dalam keadaan seperti itu. Orang-orang yang melakukan perjalanan melalui jalan kecil itu lebih suka menunda perjalanan, beristirahat di warung-warung sambil minum arak hangat, di kuil-kuil atau setidaknya di bawah pohon rindang, pendeknya asal mereka dapat terlindung dari hujan. Kalaupun ada yang melakukan perjalanan melalui jalan kecil itu di waktu hujan rintik-rintik, mereka tentu bergesa-gesa agar cepat tiba di tempat tujuan. Beberapa ekor kuda dibalapkan lewat, juga serombongan kereta lewat dengan cepatnya melalui jalan kecil, sejenak memecahkan kesunyian dengan suara roda kereta, derap kaki kuda dan cambuk, diselingi suara pengendara yang menyumpahi jalan buruk dan hawa dingin. Akan tetapi pada pagi hari itu, seekor kuda kurus berjalan perlahan melalui jalan kecil itu. Kuda yang kurus dan buruk Berjalan seenaknya, seakan-akan menikmati air hujan yang berjatuhan jarang di atas kepalanya. Warna kulit kuda ini agaknya dahulunya merah, kini penuh debu basah sehingga warnanya menjadi coklat dan kotor. Penunggangnya sama dengan kudanya dalam menghadapi gangguan hujan, tidak merasa terganggu sama sekali. Duduk di atas punggung kuda sambil meniup suling, aneh. Mana ada orang lain berhujan-hujan meniup suling? Laki-laki itu tinggi tegap, usianya tentu mendekati 50 tahun. Raut wajahnya tampan dan gagah, pandang matanya sayu namun bersinar tajam. Kepalanya terlindung sebuah topi lebar terbuat dari anyaman rumput dan sudah butut, robek-robek pinggirnya. Pakaiannya longgar dan amat bersih, akan tetapi sudah terhias tambalan di beberapa tempat. Biarpun keadaan orang dan kudanya membayangkan kemelaratan dan sama sekali tidak menarik, namun suara sulingnya luar biasa sekali. Sayang bahwa tiupan suling seindah itu tidak pernah terdengar orang karena setiap kali bertemu orang, laki-laki di atas kuda kurus ini selalu menghentikan tiupan sulingnya. Agaknya ia tidak suka kalau tiupan sulingnya didengar orang. Setelah keluar dari sebuah hutan kecil yang gelap. Laki-laki itu menghentikan kudanya. Sepasang mata yang terlindung topi lebar itu memandang ke kanan kiri. Hutan terganti kebun dan sawah. Beberapa orang petani sibuk bekerja di ladang, agak jauh dari jalan kecil itu. Laki-laki itu tampak tertarik dan sejenak wajah yang tampan itu berseri. Kemudian ia menarik perlahan kendali kudanya. Binatang kurus itu berjalan lagi seenaknya. Hujan gerimis sudah mereda, tinggal kecil dan jarang, sebentar lagi juga berhenti. Di timur sinar matahari mulai menerobos awan tipis mengusir dingin. Laki-laki itu sejenak memandang ke arah matahari yang belum menyilaukan mata, lalu mulutnya bernyanyi. Syarat memimpin negara dan dunia adalah sembilan kebenaran memperbaiki diri sendiri menghargai orang bijak dan pandai mencinta sanak keluarga menghormat pembesar tinggi mengasahi pembesar rendah mencinta rakyat seperti anak mengundang ahli-ahli bangunan menghibur pengunjung dari jauh mengikat persahabatan dengan negara lain. Sambil bernyanyi laki-laki itu melakukan gerakan-gerakan aneh dengan sulinya. Setiap kata-kata ia barengi dengan gerakan suling yang kalau diperhatikan merupakan gerakan menulis kata-kata, menulis di udara dan sungguh aneh. Setiap gerakan menulis ini mengakibatkan suara angin melengking yang berbeda-beda. Andai kata pada waktu itu terdapat seorang ahli silat tinggi yang menyaksikan gerakan-gerakan ini, tentu dia akan terheran-heran dan merasa kagum karena selain melihat gerakan luar biasa, juga akan merasa betapa dari gerakan ini keluar hawa pukulan mujijat. Akan tetapi, kalau gerakan-gerakan sambil bernyanyi itu terlihat oleh orang biasa, tentu ia akan mengira bahwa laki-laki berkuda itu seorang yang miring otaknya. Melihat keadaannya yang melarat, tak seorang pun akan mengira bahwa laki-laki ini sesungguhnya adalah seorang pendekar besar seorang pendekar sakti yang pada belasan tahun yang lalu amat terkenal dan sukar dicari tandingnya. Jarang ada orang yang mengetahui namanya, dan para tokoh dunia persilatan hanya mengenalnya sebagai suling emas. Telah belasan tahun dunia persilatan kehilangan tokoh ini dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Dahulu orang mengenal Kim Xiao Weng, pendekar suling emas, sebagai seorang laki-laki yang tinggi tegap dan tampan gagah, Pakaiannya terbuat daripada sutra halus berwarna hitam dengan selaman benang emas menggambarkan bulan dan sebatang suling di bagian dadanya. Dahulu, belasan tahun yang lalu, sepak terjangnya amat mengagumkan kawan maupun lawan. Mulia seperti malaikat bagi yang tertolong, hebat mengerikan seperti iblis bagi penjahat yang dibasminya. Itulah dia Suling Emas. Akan tetapi laki-laki setengah tua yang menunggang kuda kurus itu, yang pakaiannya membuat ia lebih patut disebut jembel, sama sekali tidak memperlihatkan bekas bahwa di alas sesungguhnya suling emas. Jauh bedanya bagaikan bumi dengan langit. Suling yang tadi ditiupnya kini berselubung tembaga di luarnya, merupakan suling biasa. Hanya seorang ahli kalau melihat gerakan-gerakannya sambil bernyanyi tadi, akan mendapat kenyataan bahwa selama belasan tahun bersembunyi ini, kepandaian suling emas tidaklah mundur, bahkan makin hebat. Gerakan-gerakannya tadi sama sekali bukan gerakan seorang gila hendak menari, melainkan gerakan ilmu silat Hang Ing Bun Hoat, yaitu ilmu silat sastra awan dan angin yang berdasarkan gerakan penulisan huruf-huruf dari kitab Tiong Yong. Nyanyiannya tadi adalah ayat-ayat dari kitab Tiong Yong. Jangan dikira bahwa gerakan-gerakan itu hanyalah gerakan sembarangan, karena setiap huruf yang ditulis merupakan gerakan lihai sekali, baik dalam bentuk serangan maupun dalam bentuk tangkisan. Kuda kurus itu berjalan terus. Sinar matahari pagi kini mencipta suasana cerah dan indah. Burung-burung berkicau menambah keindahan suasana. Lalu lintas mulai ramai setelah kini hujan berhenti, dan tembok kota Taigoan sudah tampak dari jauh. Suling emas tidak bernyanyi lagi, tidak pula meniup sulingnya. Bahkan sulingnya kini tersembunyi di balik bajunya yang penuh tambalan. Ia menunduk, tidak memperhatikan orang-orang yang lewat dan bersimpang jalan dengannya. Sudah terlalu lama ia mengasingkan diri, perhatiannya terhadap manusia dan dunia menipis. Kadang-kadang ketenangannya terganggu oleh batuk. Apabila serangkaian batuk menyerangnya, mulutnya membayangkan rasa nyeri yang ditahan-tahan. Dan rangkaian batuk yang menyesakkan dada ini membuat ia kecewa. Suling emas kecewa akan dirinya sendiri. Percuma saja belasan tahun ia menyembunyikan diri. Ia dapat bersembunyi dari dunia ramai, namun ia tidak dapat bersembunyi dari pikiran dan hatinya sendiri. Kemanapun juga ia pergi, ke puncak-puncak gunung yang sunyi ke dalam goa-goa yang sepi, di mana tidak nampak bayangan manusia lain, pikiran dan perasaan hatinya selalu mengejarnya. Bayangan wajah wanita-wanita yang pernah merampas hatinya selalu menggodanya. Ia mempergunakan kekuatan dan kekerasan hati, menekan semua itu, namun hasilnya merusak jantungnya sendiri. Suling emas selama belasan tahun hidup bersengsara, hidup nelangsa, hidup menyiksa batin sendiri, korban asmara. Ketika kudanya berjalan perlahan, bermacam kenangan memenuhi kepalanya, kenangan yang timbul dari serangkaian batuk yang menyerangnya tadi. Karena serangan batuk ini mengingatkannya kembali akan keadaan dirinya. Teringatlah ia akan nasib ayah bundanya, nasib gurunya. Mereka itu orang-orang tua yang tidak sempat ia balas dengan kebaktian itu yang telah lama meninggalkannya seorang diri di dunia ini juga mengalami nasib buruk dalam cinta kasih ayah bundanya gagal dalam cinta kasih sehingga bercerai sampai mati kemudian gurunya yang tercinta gurunya yang menjadi pula pengganti ayah bundanya mengalami kegagalan asmara yang lebih pahit pula kasihan gurunya Kim Taisu pendekar sakti yang patah hati. Suling emas kembali menarik napas panjang, tangan kirinya membenamkan topinya makin dalam. Matahari di sebelah kanannya mulai menyilaukan matu dan topinya amat baik untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Ia termenung kembali, tampaknya melenggut ngantuk di atas punggung kudanya. Betapapun sengsara orang tua dan gurunya menjadi korban asmara gagal, jika dibandingkan dengan apa yang ia alami, mereka itu masih mendingan. Terbayang wajah wanita yang menjadi cinta pertamanya, gadis yang terjungkal ke dalam jurang dan tewas pada saat mereka berdua sedang bertunangan. Kemudian, wajah cintanya yang kedua, yang kini menjadi nyonya pangeran, hidup mewah dan mulia bersama suami dan anak-anaknya. Akhirnya, terbayang pula wajah cintanya yang ketiga atau yang terakhir wajah Kam Lin atau lebih tepat sekarang disebut Ratu Yalina, Ratu suku bangsa Hitan di utara. Ahaha, bodoh suling emas menyendal kendali kudanya, merasa gemas kepada dirinya sendiri yang ia anggap amat lemah. Engka sudah tua bangka berpikir yang bukan-bukan di dalam hatinya ia menyumpahi diri sendiri. Lamunan-lamunan, kenangan-kenangan, dan pikiran macam itulah yang selalu mengejar dan menggodanya, Kemana pun juga ia pergi, sehingga akhirnya timbul batuk yang menggerogoti dadanya. Kalau sudah terganggu oleh kenang-kenangan seperti itu hatinya serasa diremas, terasa sakit dan perih, semangatnya melemah dan seluruh tubuhnya lelah, membuat ia malas dan satu-satunya keinginan hanya tidur, kalau mungkin tidur selamanya tanpa sadar lagi. Sebuah kuil tua di pinggir jalan, di luar kota Taigoan menarik hatinya karena ia melihat tempat mengaso yang enak dalam kuil tua itu, di mana ia dapat mengaso dan tidur memenuhi keinginan hatinya. Di belokannya kuda kurus itu ke kiri memasuki pekarangan kuil tua yang penuh rumput. Seperti juga kuilnya sendiri yang sudah kosong dan tidak terpelihara, pekarangan itu pun kotor penuh rumput. Akan tetapi hal ini menguntungkan bagi kuda kurus yang terus saja melahap rumput hijau di depan kuil. Kuda itu dilepas begitu saja oleh suling emas yang memasuki kuil dengan mati setengah tidur. Tanpa menoleh ke kanan kiri, tanpa mempedulikan beberapa orang pengemis yang duduk di sudut ruangan depan, ia terus melangkah ke dalam, mengebut-ngebutkan ujung baju dan membersihkan lantai di sudut yang kosong, lalu duduk bersandar dinding terus melenggut tidur. Hanya dengan istirahat beginilah batuk yang menyerangnya menjadi berkurang. Mengapa pendekar sakti seperti suling emas sampai menjadi begini? Padahal kalau ia menghendaki kedudukan, kerajaan sang akan membuka kesempatan sebesarnya kepada suling emas, tokoh yang sudah banyak dikenal. Bahkan kaisar sendiri memberi penghargaan kepada suling emas, memberi izin istimewa kepada Suling Emas untuk memasuki istana setiap saat sesuka hatinya. Selain ini, juga para pimpinan Bengkau yang menjadi orang-orang paling berpengaruh di samping Kaisar Nan juga akan menerimanya dengan tangan terbuka. Betapa tidak, Suling Emas adalah cucu keponakan dari ketua Bengkau. Mengapa ia menolak semua kemuliaan ini dan memilih penghidupan miskin terlantar? Patah hati dan terserang pemakit. Para pembaca cerita Suling Emas dan cerita cinta bernoda darah tentu masih ingat betapa parah cinta kasih yang gagal merobek hati Suling Emas. Cintanya yang terakhir lebih-lebih lagi menghancurkan hatinya. Ikatan cinta kasih antara Dia dan Ratu Yalina amatlah erat. Masing-masing telah saling mencinta, bahkan Ratu Yalina tadinya rela mengorbankan kedudukannya untuk menjadi istrinya. Namun Suling Emas terpaksa menolaknya. Menolak karena pertama, Suling Emas sebagai seorang tokoh besar di dunia Kang Oung tentu saja dimusuhi banyak orang, apalagi karena mendiang ibunya sewaktu hidupnya telah mengakibatkan banyak permusuhan dengan orang-orang dunia persilatan. Ia tidak mau menyeret Yalina dalam hidup penuh bahaya dan permusuhan. Kedua, Yalina adalah putri angkat ayahnya jadi masih adik angkatnya sendiri, sehingga kalau mereka berdua berjodoh, tentu akan menjadi bahan ajakan dan cemoohan, mencemarkan nama baik keluarganya. Ketiga, suku bangsa Hitan amat membutuhkan bimbingan Ratu Yalina untuk memperkuat kembali suku bangsa itu. Inilah sebabnya mengapa ia rela berpisah dari kekasihnya itu, rela hidup merana dan menderita tekanan batin. Hampir 20 tahun ia menyembunyikan diri semenjak berpisah dari Ratu Yalina. Musuh-musuh ibunya akhirnya merasa bosan mencari-carinya untuk dimintai pertanggungan jawab akan sepak terjang ibunya puluhan tahun yang lalu. Akhirnya ia, suling emas, dilupakan orang. Benarkah itu? Benarkah suling emas dilupakan orang? Mudah-mudahan demikian, pikir suling emas sambil melenggut. Mudah-mudahan dunia sudah lupa kepada suling emas. Lebih dilupakan lebih baik. Siapa yang akan mengenal suling emas yang sekarang telah menjadi seorang jembel setengah tua? Gurunya dahulu pernah hidup sebagai seorang jembel. Malah jebel yang gila. Berpikir sampai di sini, senyum pahit menghias mulutnya dan ia membuka sedikit matanya. Kebetulan sekali ia melihat dua orang pengemis tua yang tadi duduk melenggut di sudut luar. Kini keduanya saling berbisik dan menoleh kepadanya. Kemudian, aneh sekali, dua orang pengemis tua itu menghampirinya dan keduanya membuat gerakan aneh, yaitu tangan kiri menekan dada kiri arah tempat jantung dan tangan kanan diangkat ke atas membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Apa artinya itu? Mengapa mereka memberi salam seaneh? Itu suling emas tidak mengenal siapa mereka, juga yakin bahwa tidak mungkin mereka mengenalnya. Akan tetapi, mereka itu sudah menyalamnya, biarpun salam yang lucu dan aneh. Agaknya, mereka itu memberi salam karena mengira dia pun seorang pengemis, jadi segolongan. Dan agaknya, para pengemis di daerah ini sudah lazim menyalam seorang rekan secara itu. Untuk menjaga jangan sampai dua orang itu tersinggung suling emas lalu meniru gerakan mereka, membalas salam itu dengan gerakan yang sama, lalu ia meramkan matu dan melenggut pula, tidak memperhatikan lagi dua orang itu yang wajahnya sejenak berubah girang sekali ketika melihat balasan salamnya. Agaknya seorang di antara dua pengemis tua itu hendak bicara dan suling emas diam, diam merasa geli hatinya, akan tetapi mendadak mereka berdua itu sudah meloncat dan di lain saat sudah mendengkur lagi sambil duduk bersandar tembok. Gerakan mereka begitu cepat sehingga diam-diam suling emas tercengang, maklum bahwa dua orang pengemis itu bukanlah pengemis sembarangan, melainkan pengemis kengol yang berilmu tinggi. Selagi ia terheran mengapa mereka tidak jadi berbicara dan bersikap seaneh itu, tiba-tiba di luar terdengar suara langkah kaki orang disusul suara dalam bahasa khitan yang dimengerti pula oleh Suling Emas. Tidak salah lagi, dia tentu berada di dalam kulil ini. Lihat itu kudanya, aku mengenal kuda kurus ini demikian suara itu dan diam-diam Suling Emas terkejut. Ia teringat bahwa kemarin ia melihat tiga orang laki-laki bangsa hitan yang berpakaian seperti perwira, menunggang kuda dengan membalap. Ketika bersimpang jalan mereka memandang penuh perhatian kepadanya. Melihat perwira-perwira hitan ini, suling emas teringat kepada kekasihnya, Ratu Yalina. Akan tetapi, karena pada masa itu kerajaan sang bersahabat dengan kerajaan Hitan dan adanya orang-orang hitam di wilayah kerajaan sang bukanlah hal aneh lagi, maka Suling Emas tidak menaruh perhatian lagi. Siapa kira tiga orang itu agaknya menyusul dan mencarinya sampai di sini? Sedikit pun Suling Emas tak dapat menduga mengapa ada perwira-perwira hitam mencarinya, dan mulai timbul dugaan bahwa tentu mereka itu salah lihat mengira dia orang lain, maka ia tetap saja duduk dengan sikap tenang. Tiga orang hitam itu segera muncul di ruangan dalam kuil itu. Seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin bertubuh gemuk dengan kumis melintang tebal. Si kumis tebal inilah yang sekarang berdiri dan menjura kepadanya, memandang tajam, penuh selidik ke arah wajah di bawah topi sambil berkata, Tai Hiap, pendekar besar, kami menjalankan perintah ratu kami yang minta dengan hormat agar Tai Hiap suka pergi berkunjung sekarang juga bersama kami ke Hitan. Jantung suling emas berdebar keras. Baru sekali ini setelah belasan tahun ia mengalami ketegangan batin. Ratu Hitan Yalina mengundangnya. Apa yang dikehendaki oleh Lin, -Lin? Mengapa ingin bertemu? Pertemuan yang tentu hanya akan membuat luka di hatinya menjadi makin parah saja. Di saat itu juga, ia sudah mengambil keputusan untuk menolak undangan ini. Akan tetapi ia tidak ingin pula lain orang mengetahui bahwa dia suling emas. Bagaimana perwira hitam ini dapat mengenalnya? Apa, apa yang kau maksudkan? Aku tidak mengerti omonganmu ia menjawab lirih, pura-pura tidak mengerti kata-kata tadi yang diucapkan dalam bahasa hitam. Si kumis tebal itu saling lirik dengan dua orang temannya, pada wajahnya terbayang keheranan dan keraguan. Ia segera berkata dalam bahasa Han, kami diutus junjungan kami untuk mengundang Tai hiap berkunjung ke hitam sekarang juga bersama kami. Tentu saja suling emas maklum bahwa Lin Lin atau Seng Ratu Yalina yang mengundangnya, akan tetapi ia pura-pura tidak tahu. Diam-diam ia kagum dan heran sekali akan kecerdikan orang-orang hitam sehingga berhasil mengenal dan mendapatkannya. Ah, apa artinya ini? Aku sama sekali bukan Tai Hiap, dan aku tidak mengenal siapa itu junjungan mudi hitam. Kembali wajah gemuk itu dibayangi keraguan. Harap Tai Hiap jangan berpura-pura lagi. Junjungan kami adalah Seng Ratu yang mulia di hitam. Menurut petunjuk yang saya terima, tidak salah lagi tai hiap orangnya. Kuda kurus itu, dan bentuk tubuh tai hiap Perintah junjungan kami merupakan perintah besar yang harus dilaksanakan sampai berhasil, dan kami sudah bertahun-tahun dalam usaha mencari tai hiap Diam-diam Suling Emas merasa terharu. Kembali terbayang wajah Lin Lin, terbayang semua peristiwa yang lalu. Linlin -lin adalah putri angkat ayahnya yang ternyata kemudian sebagai putri mahkota hitam. Mereka saling mencinta, namun tak mungkin menjadi suami istri. Ia telah memenuhi hasrat hatinya, memenuhi permohonan Linlin -lin, sebelum berpisah sampai kini dari wanita yang tercinta itu. Ia telah secara diam-diam dan rahasia berkunjung di istana Seng Ratu Yalina, berdiam sampai satu bulan di dalam kamar Seng Ratu. Hidup sebagai suami istri penuh cinta kasih, penuh kemesraan selama sebulan, suami istri di luar pernikahan yang tak mungkin dilakukan. Mereka berdua runtuh oleh gelora cinta dan nafsu. Namun hal itu tak dapat dipertahankan terus. Demi menjaga nama baik Yalina sebagai ratu, dan demi untuk menjaga nama baik keluarga, terpaksa Suling Emas harus meninggalkan Hitan, meninggalkan dengan keputusan hati takkan kembali lagi, takkan bertemu lagi dengan wanita yang dikasihinya, hanya dengan hiburan bahwa wanita yang dicintanya itu juga mencintanya sepenuh jiwa raga. Mereka bersumpah takkan menikah dengan orang lain. Belasan tahun hal itu terjadi dan telah lalu. Hampir 20 tahun. Dan sekarang tiba-tiba Seng Ratu Yalina mengutus perwira-perwiranya untuk mencarinya sampai dapat, untuk mengundangnya ke hitan. Apa perlunya? Bukankah kesemuanya itu sudah musnah habis? Aku yakin bahwa kalian tentu salah kira dan menganggap aku orang lain. Kalian mengira aku ini siapakah suling emas masih berusaha mempertebal keraguan orang. Siapa lagi Tai Hiap ini kalau bukan Kim Xiao Weng? Aiih teriakan tertahan ini terdengar dari sudut ruangan di mana dua orang kakek pengemis tadi duduk bersandar. Berdebar keras jantung suling emas. Celaka, orang-orang hitam ini benar-benar bermata tajam. Ah, apa-apaan ini teriaknya. Kalian benar-benar salah melihat orang. Aku bukan Tai Hiap, bukan pula Kim Xiao Weng, kalian lekas pergi saja jangan menggangguku. Tai Hiap, salah atau tidak, kami harus melakukan kewajiban kami. Petunjuk yang baru kami terima kemarin dari atasan kami tak salah lagi berpakaian sebagai pengemis, bertopi lebar butut, menunggang kuda kurus. Tidak salah lagi, harap Tai Hiap tidak membuat repot kami dan suka kami antar ke hitam sekarang juga. Hem, kalau aku tidak mau. Kami mendapat perintah untuk mengawal Tai Hiap ke hitam, mau atau tidak. Karena kami sudah mendapat tuwa wenang, kalau perlu kami akan memaksa Tai Hiap, sambil berkata demikian si kumis tebal itu mengepal tinju dan melangkah dekat. Akan tetapi jelas bahwa ia gelisah sehingga dahinya penuh keringat. Wah, jangan menghina kaum jembel kiranya dua orang pengemis tua itu sudah berdiri menghadang di depan tiga orang perwira hitan dengan sikap melindungi suling emas. Di tangan kanan mereka tampak tongkat pengemis. Perwira hitan yang gemuk itu memandang dengan mata melotot, lalu membentak Jembel-jembel tua bangka, kalian mau apa mencampuri urusan kami? Kakek pengemis yang punggungnya bongkok tersenyum lebar, lalu berkata, melihat sekaum dihina orang, bagaimana kami dapat tinggal diam? Apalagi kalau yang kalian hina adalah saudara tua kami yang terhormat. Kemudian kakek bongkok itu menoleh ke arah suling emas lalu menjura. Tiang lo yang mulia silakan beristirahat yang enak, Biarlah kami berdua mewakili tiang lo memberi hajaran kepada anjing-anjing hitam ini. Setelah berkata demikian, kembali ia menghadapi para perwita hitam dan berkata mengejek, Saudara tua kami tidak suka menerima undangan ratu hitam, mengapa memaksa? Sungguh ratu kalian tak tahu malu. Keparat, berani menghina perwira gemuk itu segera menghantam ke arah dada pengemis bongkok hantaman yang amat kuat sehingga mengeluarkan hawa pukulan yang menyambar keras. Si pengemis bongkok maklum akan kekuatan lawan, maka ia cepat mengelak. Dua orang perwira lain yang memegang Toya juga segera menyerbu dan terjadilah perkelahian seru di dalam kuil tua ini. Ketika menyaksikan sikap kedua orang pengemis tua itu terhadapnya, suling emas menjadi makin terheran-heran. Kalau para perwira hitam itu dengan tepat dapat mengenal atau setidaknya menyangkanya suling emas, adalah para pengemis ini mengira dia orang lain dan menyebutnya Tiang Lo. Tentu dia dianggap seorang tokoh pengemis yang mereka hormati. Tidak beres kalau begini, pikirnya. Namun, masih mending dianggap seorang tokoh pengemis daripada dikenal sebagai suling emas. Ia merasa kesal melihat dirinya dijadikan sebab perkelahian. Maka melihat lima orang itu bertanding seru, ia lalu menggunakan kepandaiannya, sekali berkelebat ia sudah lenyap dari tempat itu, meloncat keluar kuil dan di lain saat ia sudah menunggang kudanya yang kurus. Akan tetapi sekali ini, kuda kurus itu memperlihatkan keasliannya ketika suling emas menarik kendali dan menendang perutnya, karena kuda kurus itu berlari amat cepatnya dan melihat gerakan kakinya jelas bahwa kuda kurus itu adalah seekor kuda pilihan, biarpun para perwira khitan itu tiga orang mengeroyok dua orang pengemis tua yang tubuhnya kurus kering, malah seorang di antaranya bongkok, namun mereka itu segera mendapat kenyataan bahwa dua orang jebel tua itu benar-benar amat lihai. Untung bagi orang-orang Hitan itu bahwa dua orang jembel tua itu agaknya memang hanya ingin mempermainkan mereka. Seperti telah disebutkan tadi, pada masa itu di antara kerajaan Sang dan kerajaan Hitan terdapat persahabatan. Orang-orang Hitan tentu saja masih dianggap bangsa yang liar. Akan tetapi karena orang-orang Hitan itu selalu membuktikan disiplin yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan di wilayah Sang. Maka rakyat pun tidak membenci mereka Hal ini terjadi setelah suku bangsa hitan dipimpin oleh Ratu Yalina yang mengeluarkan peraturan-peraturan keras untuk rakyatnya Karena inilah agaknya dua orang pengemis yang terang bukan orang-orang sembarangan itu juga enggan untuk mencelakai tiga orang perwira hitan itu Melainkan hanya ingin mencegah mereka memaksa pengemisaneh yang mereka sangka seorang saudara tua tadi Eh! Kemana perginya Tiang Lo tiba-tiba si bongkok berseru kaget dan keduanya segera menghentikan pertempuran. Bahkan tanpa berkata sesuatu dua orang pengemis itu sudah meloncat keluar dan sebentar saja lenyap dari situ. Perwira gemuk itu mengejar bersama dua orang temannya, namun setiba mereka di luar kuil, keadaan sepi saja. Tak nampak seorang pun manusia. Juga kuda kurus tidak berada pula di depan kuil. Perwira gemuk berkumis tebal itu mengerutkan keningnya, meraba-raba dagu lalu berkata, sungguh meragukan apakah benar dia tadi suling emas. Terang dia menolak, dan dua orang jembel tua bangka tadi sungguh menjemukan, membuat sukar pelaksanaan tugas kita yang tidak mudah. Kalian lekas beri laporan kepada pusat markas penyelidik di Taiguan, katakan betapa lihainya dua orang pengemis tua bangka tadi. Kalau dia tadi betul suling emas dan sampai lolos, tentu kita semua akan menerima hukuman berat. Lekas berangkat, aku akan mencoba mengikuti jejaknya. Dua orang perwira bawahan itu cepat pergi menunggang kuda mereka menuju ke Taiguan, sedangkan si perwira gemuk juga membalapkan kuda melakukan pengejaran ke arah timur setelah meneliti jejak kaki kuda yang ditunggangi suling emas. Betapa heran hatinya ketika melihat jejak kaki kuda itu tak pernah berhenti, biarpun ia mengikutinya sampai matahari condong ke barat. Mungkinkah kuda kurus kering mau mati itu dapat melakukan perjalanan sebegitu jauhnya dan melihat jejaknya selalu berlari cepat? Diam-diam si perwira gemuk mengeluh dan mengomel. Sudah lebih dari lima tahun ia ditugaskan mencari seorang yang bernama Suling Emas, membawa pasukan. Bahkan kemudian akhir-akhir ini pencaharian dan penyelidikan diperhebat dengan datangnya para pengawal jagoan dari hitan yang berpusat di Taigoan. Namun selama ini, penyelidikannya selalu sia-sia belaka. Suling emas yang dimaksudkan ratunya itu seakan-akan lenyap di telan bumi, atau memang orang itu tidak pernah ada. Kemarin dah menerima berita dari seorang di antara penyelidik yang disebar di mana-mana, bahwa ada seorang penunggang kuda kurus yang perawatannya sama dengan orang yang selama ini dicari-cari. Dengan penuh semangat dia bersama dua orang pembantunya melakukan penyelidikan dan akhirnya bertemu dengan suling emas di dalam kudil itu. Aneh sekali caranya orang itu melenyapkan diri, pikir si perwira gemuk sambil mengepal tinju. Mengapa tidak seorang pun di antara mereka ada yang tahu? Padahal dua orang pengemis tua itu jelas memiliki ilmu kepandaian yang hebat, namun mereka pun tidak melihat perginya orang yang disangka suling emas itu. Hal ini hanya berarti bahwa orang itu memiliki ilmu kepandaian hebat, cocok dengan gambaran tentang diri suling emas yang oleh para pengawal istana disohorkan memiliki kepandaian seperti dewa. Sekali ini harus berhasil, pikirnya harus berakhir pengejaran dan penyelidikan yang bertahun-tahun ini. Suling emas membalapkan kudanya dan baru ia membiarkan kudanya mengasuh dan berjalan perlahan setelah lewat tengah hari. Ia tidak jadi pergi ke Taigoan. Ia harus melarikan diri, tak peduli kemana, asal jangan sampai bertemu dengan orang-orang hitam itu. Kembali jatuh hujan rintik-rintik, akan tetapi ia tidak peduli. Mengapa Lin Lin berusaha keras untuk mengundangnya ke hitan? Apakah selama ini Lin Lin juga hidup menderita batin seperti dia? Kasihan Lin Lin. Ia tahu betapa mendalam cinta kasih Lin Lin kepadanya dan betapa perpisahan itu akan membuat Lin Lin hidup sebagai Ratu Yalina, terkurung dalam istana, yang keras dan sunyi. Olga kembali serangkaian batuk menyerang suling emas. Selalu ia terserang batuk. Kalau pikirannya mengenang masa lalu yang menimbulkan duka, agaknya serangan batuk kali ini hebat, sehingga ia terbatuk-batuk dan tubuhnya berguncang-guncang di atas kuda. Wajahnya menjadi pucat, napasnya terengah-engah. Sudah lama ia terserang penyakit, bertahun-tahun sudah, akan tetapi ia tidak pernah mempedulikannya, tidak mau mencari obat. Biarlah demikian. Pikirnya, setiap kali timbul keinginan mengobati penyakitnya, kalau penyakit ini mengakibatkan kematian, alangkah baiknya bebas daripada duka, nestapa, dan derita batin. Betapa besar kekuasaan asmara, kuasa menciptakan sorga, maupun neraka dalam penghidupan manusia. Suling emas yang dahulu terkenal gagah perkasa, tahu akan segala filsafat hidup, menguasai berbagai ilmu yang tinggi dan pelik-pelik. Namun sekali tercengkeram asmara, menjadi lemah seperti seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa Menjadi begitu lemah sehingga tidak mampu menguasai dirinya sendiri Betapa ingin hatinya bertemu kembali dengan nantu Yalina Betapa ingin hatinya dapat memandang wajah wanita yang dikasihinya itu, dapat memegang tangannya Ah, akan tetapi bagaimana mungkin? Dia sudah tua juga Lin Lin bukanlah orang muda lagi. Dahulu pun di waktu mereka masih muda, hal ini tak mungkin dilakukan tanpa mengakibatkan noda nama. Apalagi sekarang, Lin Lin adalah seorang ratu yang disembah rakyatnya, sedangkan dia, dia seorang sebatang kera dan miskin. Betapa mungkin ia menjerat Lin Lin ke dalam kehinaan? Tidak suara hati terucapkan bibirnya. Aku harus bertahan. Dia tidak boleh merendahkan diri, tidak boleh bertemu denganku. Keputusan ini membuat Suling emas seketika mengeluarkan sebuah sapu tangan lebar dan ditutup nyala sebagian mukanya dengan sapu tangan. Jangan sampai orang-orang hitam itu mengenalku, akan tetapi keputusan yang amat berlawanan dengan hasrat hati ini makin membahayakan keadaannya. Serasa ditusuk-tusuk jantungnya sehingga tubuhnya makin lemah. Ia terbatuk-batuk lagi dan akhirnya ia terguling roboh dari atas punggung kudanya, jatuh dan rebah di atas tanah tak sadarkan diri. Kudanya mengeluarkan suara meringkik perlahan, berhenti dan membalikan tubuh. Dengan hidungnya kuda kurus itu mendengus-dengus menciumi kepala suling emas. Biasanya kalau ia melakukan hal ini, majikannya lalu mengelus-elus kepala dan lehernya. Akan tetapi sekarang, majikannya diam saja tak bergerak. Hal ini menyusahkan hati si kuda, yang kembali meringkik dan menjauhkan diri, berlindung di bawah pohon dari serangan hujan yang makin menderas sambil makan ujung-ujung rumput hijau. Suling emas tidak tahu berapa lama ia rebah pingsan di tempat itu. Pakaiannya basah kuyuk, topi dan sapu tangannya masih menutupi mukanya. Ketika ia siuman kembali, ia mendengar suara orang-orang bergerak di dekatnya. Cepat suling emas membuka mata sambil menahan batuk yang mulai menyerangnya lagi. Kiranya dua orang kakek pengemis yang tadi bertempur melawan orang-orang hitam di dalam kuil telah berada di dekatnya. Mereka itu berlutut di kanan kirinya dengan sikap hormat sekali, dan kakek yang bongkok berkata, Tiang Lu, Maafkan kami yang baru sekarang dapat bertemu dengan Tiang Lo, sehingga Tiang Lo mengalami keadaan begini sengsara. Hem, kau kira aku ini suling emas bertanya perlahan akan tetapi tidak melanjutkan kata-katanya karena kembali ia terbatuk-batuk. Ahaha, Tiang Lo, kali ini kami tidak akan salah lihat. Engkau Yeu Kang Tiang Lo yang mengenal baik tanda rahasia dengan tangan dari perkumpulan kita, Hong Sim Kai Pang. Yang lo. Aku bukan Yew Kang Tiang Lo suling emas memotong dengan suara keras Ia sudah mengenal siapa Yew Kang Tiang Lo Dahulu 30 tahun yang lalu pernah ia bekerja sama dengan Yew Kang Ketika itu Yew Kang adalah seorang tokoh dari Kong Sim Kai Pang berusia 30 tahun Yang berusaha membalas dendam kematian ayahnya di tangan seorang di antara enam iblis dunia bernama Lit Gan Kai Ong karena ketika itu It Gan Kai Ong merupakan seorang tokoh jahat, suling emas lalu turun tangan, membantu Yew Kang merobohkan It Gan Kai Ong sehingga Yew Kang dapat membalas dendam. Aneh sekali, pikirnya. Biarpun Yu Kang dan dia memang memiliki bentuk tubuh yang hampir sama, akan tetapi seingatnya Yu Kang dahulu lebih tua daripadanya. Sedikitnya lebih tua lima tahun, agaknya Yew Kang juga seperti dia mengasingkan diri sehingga para pengemis ini tidak dapat membedakan antara dia dan Yeukeng. Harap Tiang Lo mengingat akan perkumpulan kita dan menaruh kasihan kepada kami. Semenjak merobohkan Edgan Kai Ong 30 tahun yang lalu, Tiang Lo menghilang. Kami mengira bahwa Tiang Lo khawatir akan pembalasan Edgan Kai Ong maka sengaja mengasingkan diri. Akan tetapi setelah belasan tahun yang lalu It Gan Kai Ong tewas mengapa Tiang Lo masih juga mengasingkan diri? Apakah Tiang Lo tidak kasihan kepada saudara-saudara kita yang sudah terlalu lama kehilangan pemimpin yang bijaksana? Selagi pengemis bongkok itu bicara dengan penuh permohonan, diam-diam suling emas berpikir. Hem, mengapa tidak? Biarlah Yeu Kang menyembunyikan diri dan dia yang menggantikannya. Pertama, karena ia tahu bahwa perkumpulan Hong Sim Kai Pang adalah perkumpulan baik-baik, sehingga sudah sepatutnya kalau ia bela. Kedua, dengan menyamar menjadi Yeu Kang, ia dapat menyembunyikan diri daripada pengejaran Lin Lin pada saat itu hujan turun lagi dengan derasnya dan pengemis tua yang memegang tongkat berseru, ah, dasar bandel, monyet gendut itu. Dia berani muncul lagi. Suling Emas kaget dan segera bangun berdiri. Saudara-saudara, biarkanlah aku sendiri menghadapinya. Ia berkata ketika melihat dua orang pengemis tua itu dengan marah hendak menerjang maju. Mendengar ini, dua kakek itu menjadi girang dan menanti di kanan kiri. Perwira hitam yang gemuk itu melangkah lebar menghampiri tempat itu, menempuh hujan. Ia terkejut ketika melihat orang yang dicarinya berdiri di depannya dengan muka sebagian tertutup sapu tangan sedangkan dua orang pengemis tua yang lihai tadi berdiri di kanan kirinya. Akan tetapi segera ia menyeringai dan berkata, Terpaksa saya harus mengikuti Tai Hiap sampai dimanapun juga. Saya mempertaruhkan nyawa untuk tugas ini. Suling Emas bertanya, Tugasmu adalah mencari orang yang berjuluk Kim Xiao Weng, bukan? Betul, Tai Hiap. Dan engkau mengira bahwa akulah orang yang kau cari itu? Tidak bisa salah lagi, beginilah menurut petunjuk. Apakah engkau pernah bertemu dengan suling emas? Wah, ah, belum pernah. Akan tetapi petunjuknya cocok, dan akan ada seorang atasanku yang pernah bertemu dan akan mengenal Tai Hiap kalau begitu jangan membandel. Katakan kepada atasanmu bahwa yang sangka suling emas itu sebetulnya adalah Yeu Kang Tiang Lo, ketua dari Hong Sim Kai Pang. Sudah, jangan engkau mengganggu kami lagi. Ia menoleh kepada dua orang pengemis tua sambil berkata, suaranya memerintah, mari kita pergi. Si perwira hitam yang gendut itu terkejut dan meragu. Ia melangkah maju, tetapi. Baru sampai sekian ucapannya, suling emas mengulurkan tangannya dan perwira itu tiba-tiba berdiri kaku tak bergerak. Ia telah menjadi korban totokan yang luar biasa sekali. Melihat ini, dua orang pengemis tua yang sudah kegirangan itu menjadi kagum sekali, lalu mereka berdua menjatuhkan diri berlutut di depan suling emas sambil berkata, Pangcu, Ketua. Di balik sapu tangan suling emas tersenyum masam, lalu mengibaskan tangan baju dan berkata kereng, bangunlah dan mari kita pergi. Dengan muka gembira dan taat sekali dua orang pengemis tua itu bangkit dan pergilah mereka bertiga menempuh hujan, meninggalkan perwira hitam yang masih berdiri seperti patung. Ketika hujan mulai berhenti, mereka sudah berteduh di dalam sebuah gubuk petani di tengah ladang. Kuda kurus tunggangan suling emas tadi berjalan mengikuti majikannya yang memanggilnya si Ma, Dan kini makan rumput di pinggir jalan ketika majikannya duduk di dalam gubuk bersama dua orang kakek pengemis Dan sekarang, ceritakanlah siapa kalian, dan apa sebabnya kalian memaksa aku yang sudah puluhan tahun mengasingkan diri dan tidak mau mencampuri urusan kaipang, perkumpulan pengemis atau mengapa kalian mengganggu ketenanganku hidupku? Ketika dua orang kakek pengemis itu secara bergantian mulai bercerita, Suling Emas mendengarkan penuturan yang amat menarik hatinya sehingga ia menaruh perhatian. Tak disangkanya bahwa selama ia mengasingkan diri telah terjadi banyak hal hebat di dunia Kang Ou. Selama puluhan tahun, ketika dunia Kang Ou dikuasai oleh enam iblis bumi langit, Dunia pengemis juga terlanda malapetaka karena seorang di antara enam iblis, yaitu Itgan Kai Ong merajai dunia pengemis. Setelah akhirnya Itgankai Kai Ong tewas, dunia pengemis yang sudah terbebas dari kekuasaan jahat itu menjadi kacau, kehilangan pimpinan dan terpecah-pecah karena terjadi perebutan kekuasaan antara golongan pengemis yang baik dan golongan pengemis yang jahat. Golongan lain di dunia, Kang Ong, telah mendapatkan pimpinan-pimpinan baru dan pihak yang jahat dapat dibersihkan. Akan tetapi, hanya golongan pengemis saja yang belum mempunyai pemimpin yang kuat, sehingga pihak yang jahat selalu menimbulkan kekacauan. Dan terjadilah pertentangan-pertentangan hebat di antara mereka sendiri. Melihat kelemahan dunia pengemis ini, maka orang-orang jahat yang terusir dan tidak mendapatkan tempat di dalam golongan lain. Lalu menyelundup masuk ke dalam dunia pengemis untuk mencari kedudukan Hong Sim Kai Pang adalah sebuah perkumpulan pengemis yang besar dan berpengaruh Berpusat di kota Kanghu Sejak puluhan tahun yang lalu Hong Sim Kai Pang termasuk golongan partai bersih Yang mengutamakan kebenaran dan selalu memusuhi kejahatan Akan tetapi karena sudah puluhan tahun tidak mempunyai ketua yang pandai Hong Sim Kai Pang kehilangan pengaruhnya sebagai perkumpulan besar sehingga tidak dapat menjadi peranan penting dalam dunia pengemis. Namun karena dahulu pernah dipimpin oleh orang-orang bijaksana seperti Ye U Tiang Lo, mendiang ayah Ye Kang, para anggotanya masih setia dan mereka inilah yang merasa prihatin melihat keadaan dunia pengemis yang mulai dicengkeram oleh golongan hitam. Beberapa kali para tokoh Hong Sim Kai Pang berusaha untuk membersihkan dunia pengemis dari pengaruh hoknum-hoknum jahat, akan tetapi setiap kali usaha mereka gagal, bahkan banyak di antara mereka yang tewas dalam bentrokan itu. Akhirnya, dari banyak tokoh Hong Sim Kai Pang hanya tinggal dua orang tokoh yang termasuk orang-orang tingkat tinggi di perkumpulan itu. Mereka ini adalah Gak Lokai si kakek jebel bongkok dan Ciam Lokai si kakek jebel bertongkat. Dua orang kakek ini maklum bahwa kalau Hong Sim Kai Pang tidak segera mendapat pimpinan yang tepat dan bijaksana, akan rusaklah keadaannya, tidak hanya keadaan perkumpulan mereka, juga dunia pengemis akan terjatuh ke tangan orang jahat. Mereka teringat akan Yeu Kang yang puluhan tahun lamanya tak pernah muncul hanya putera mendiang Ye Ujin Jin Tiang Lo itulah kiranya yang akan dapat membangun kembali Kong Sim Kai Pang. Maka mulailah mereka berdua merantau dan mencari Ye U Kang Tiang Lo sampai mereka berjumpa dengan suling emas dan mengira bahwa pendekar ini adalah orang yang mereka cari-cari. Demikianlah Pang Chu. Tanpa mengenal lelah kami berdua mencarimu sampai belasan tahun, kami mendengar bahwa Tiang Lo merantau ke dunia barat. Kami telah menyusulmu ke sana, hampir celaka di negeri asing itu. Akan tetapi di sana kami mendengar bahwa Tiang Lo telah kembali ke timur sehingga kami kembali menyusul ke sini, untung dapat bertemu dengan Tiang Lo di Kudil Rusak. Agaknya Tuhan memang telah memanggil kembali Tiang Lo untuk memimpin dunia pengemis, karena kalau Tiang Lo tidak menaruh kasihan Tentu dunia pengemis akan terjatuh ke tangan iblis-iblis baru dan terseret ke dalam golongan hitam. Demikian mereka berdua menutup penuturan mereka. Suling emas termenung sejenak. Ia mempertimbangkan keadaannya, kemudian menarik napas panjang dan berkata, Apakah kalian hendak menarik aku menduduki kursi ketua Hong Sim Kaipang? Aku yang sudah biasa merantau bebas seperti burung di udara, bagaimana bisa terikat dan terkurung? Sungguh tak mungkin dapat ku lakukan. Ia menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Tidak usah sampai begitu, Pangcu kata kakek bongkok yang bernama Gak Loke cepat-cepat. Cukup asal Pangcu memperkenalkan diri sebagai Ketua Hong Sim Kai Pang dan menghadiri pertemuan besar para Ketua Perkumpulan-Perkumpulan Pengemis yang akan diadakan di permulaan musim semi. Pertama untuk membangun kembali semangat para anggota Hong Sim Kai Pang, Kedua untuk mencegah dunia pengemis terjatuh ke tangan kaum sesat. Mohon kiranya Chu tidak akan tega membiarkan kehancuran Hong Sim Kai Pang dan dunia pengemis umumnya. Setelah berkata demikian kedua orang kakek itu kembali menjatuhkan diri berlutut di depan suling emas. Diam-diam suling emas terkenang kepada Yew Jan Tiang Lo, seorang tokoh Hong Sim Kai Pang yang bijaksana dan putra ketua ini, Yew Kang. Seorang pengemis yang gagah perkasa. Ayah dan anak ini adalah orang-orang gagah yang sudah sepatutnya dibelah. Memang kasihan dan sayang sekali kalau perkumpulan pengemis yang sudah terkenal sebagai golongan kaum bersih ini sampai terseret ke dalam lembah kejahatan. Selain ini, juga ia mendapat kesempatan untuk menyembunyikan diri dari kejaran orang-orang hitam. Kalau ia sudah mengaku sebagai ketua Hong Sim Kai Pang. Mustahil kalau para petugas yang diutus Lin Lin itu akan mengejarnya lagi dan menyangkanya suling emas. Baiklah, akhirnya ia berkata. Akan ku coba sekuat tenagaku mencegah kaum sesat menguasai dunia pengemis. Akan tetapi aku hanya mau menjadi pangcu dari Hong Sim Kai Pang dengan syarat, pertama apabila semua sudah beres, aku tidak mau tetap tinggal di satu tempat. Urusan kai pang boleh kalian urus, sedangkan aku tetap akan melakukan perantauan seperti biasa tanpa ada yang mengganggu. Kedua, aku tidak ingin memperkenalkan mukaku kepada orang lain, sehingga dalam kedudukan sebagai pangcu, aku akan selalu menutup mukaku. Kalian pun harus bersumpah bahwa kau tidak pernah melihat mukaku. Mengerti? Dua orang kakek pengemis yang merasa yakin bahwa pendekar ini tentulah Yeu Keng yang Lo menjadi gembira sekali. Dengan bercucuran air mata saking girangnya mereka menyanggupi semua permintaan suling emas. Cukup, sekarang pergilah kalian. Tunggu kedatanganku di Keng Hu waktu bulan Purnama yang akan datang. Bukankah pusat Hong Sim Kai Pang masih berada di kuil tua di luar kota Keng Hu? Dua orang kakek itu makin girang dan tidak ragu-ragu lagi mereka sekarang bahwa orang ini tentulah Yeu Kang Putra Mendiang Ketua Yeu Jan Tiang Lo yang lenyap ketika berusia 13 tahun dan ketika Hong Sim Kai Pang diserbu penjahat. Mereka mengangguk-angguk dan dengan mata basah air mata saking terharunya kakek bongkok berkata, tentu saja masih di sana, Pangcu. Siapa dapat melupakan kuil itu? Suling emas menarik napas panjang memberi tanda dengan tangan agar kedua orang kakek itu pergi. Setelah mereka pergi, baru ia melompat ke atas punggung kudanya menepuk-nepuk leher kudanya sambil berkata lirih, "Siaomat, mau tak mau kita harus mengalami hal-hal baru di antara para pengemis itu. Terpaksa Siaomat, terpaksa. Ataukah lebih baik kehitan? Ah, tidak. Jangan." biarlah untuk sementara aku menjadi ketua pengemis. Berjalanlah kuda itu perlahan-lahan. Hujan telah berhenti dan tak lama kemudian terdengarlah suara suling ditiup, suaranya mengelun dan mengharukan, menggetarkan jiwa tertekan dan batin menderita. Pada masa itu kerajaan Song dipimpin oleh kaisarnya yang kedua, yaitu Song Taichung. Sungguh pun kemajuan di zaman kerajaan Sang ini tidak dapat menandingi kerajaan-kerajaan yang lalu sebelum zaman Lima Wangsa, namun jika dibandingkan dengan zaman pemerintahan Sang Tacu Kaisar pertama kerajaan Sang, maka pemerintahan Kaisar kedua ini boleh dibilang mengalami kemajuan. Hasil yang dicapai lebih besar. Ia telah berhasil menjatuhkan kerajaan Hao Uhon di Shansi, kerajaan Uyeu Uye di Selatan dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya, kemudian memasukkan daerah kerajaan-kerajaan yang ditaklukan ini ke dalam wilayah Sang. Namun harus diakui bahwa Kaisar Sang Tacung tidak berdaya terhadap dua buah kerajaan, yaitu kerajaan bangsa Hitan di timur laut yang terutama, dan kerajaan Nancao di daerah Yeunan. Mula-mula memang diusahakannya untuk menaklukkan dua buah kerajaan ini, namun selalu gagal. Bahkan berkali-kali bala tentara Song terpukul mundur sehingga akhirnya Kaisar tidak mendesak lagi. Hanya perang dan bentrokan kecil-kecilan terjadi di perbatasan, namun tidak ada artinya. Bahkan akhirnya, kerajaan Song mengambil sikap dan politik lunak, mendekati dua kerajaan ini dan bahkan mengiring upeti-upeti sebagai tanda persahabatan. Tidaklah amat mengherankan apabila ditinjau keadaan dua kerajaan di sebelah utara dan sebelah selatan itu. Semenjak dipegang oleh Ratu Yalina, kerajaan hitam menjadi sebuah kerajaan yang amat kuat sehingga sukar dikalahkan, bahkan bangsa hitam telah menaklukkan bangsa-bangsa nomad lain yang berkeliaran di daerah utara sehingga kerajaannya menjadi makin besar. Adapun kerajaan Nanchao, Sungguh pun hanya merupakan kerajaan kecil, namun yang berkuasa di situ adalah kaum agama Bengkau yang mempunyai banyak orang pandai, setia dan berdisiplin. Karena cerita ini banyak menyangkut keadaan kerajaan hitam, maka marilah kita menjenguk keadaan kerajaan di sebelah utara dan timur laut itu. Bangsa Hitan adalah bangsa nomad yang besar, terdiri dari orang-orang gagah perkasa dan ulet. Keadaan hidup mereka yang selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang lebih baik dan untuk menyesuaikan diri dengan iklim yang buruk. Kesukaran hidup berjuang dengan alam, membuat mereka menjadi bangsa yang ulet, tabah, dan pantang mundur. Semenjak bangsa hitam dipimpin oleh Ratu Yalina, kerajaan ini mengalami kemajuan pesat di dalam cerita cinta bernoda darah. Diceritakan betapa Ratu Yalina ini di waktu kecilnya diangkat sebagai anak oleh seorang jenderal besar bangsa Han, dan di waktu remaja menerima gemblengan ilmu silat dari orang-orang pandai. Bahkan sebelum menjadi ratu, secara kebetulan sekali ia telah menemukan sebuah pusaka peninggalan Pat Jiusen Ong Liu Gan Ketua Bengkau Dinan Chau, yaitu catatan ilmu yang dahsyat dan dirahasiakan. Setelah mewarisi ilmu yang disebut Capsasinkun, 13 jurus ilmu silat sakti, inilah maka ilmu kepandaian Ratu Yalina amat hebat dan sukar dicari tandingannya. Di waktu masih remaja, Ratu Yalina ini pernah mengalami derita batin yang takkan dapat ia lupakan selama hidup. Antara dia dan Suling Emas terjalin kasih asmara yang amat mendalam. Keadaanlah yang memaksa mereka berpisah yang tidak memungkinkan perjodohan di antara mereka. Apa sebabnya? Bukan lain oleh karena kebetulan sekali bahwa Suling Emas adalah kakak angkatnya sendiri, putera kandung ayah angkatnya, Jenderal Kam. Sebetulnya hal ini bukanlah menjadi halangan benar bagi Putri Alina yang ketika itu belum menjadi ratu. Akan tetapi Suling Emas yang berkeras tidak mau, bukan hanya karena masih saudara angkat, juga terutama sekali karena Yalina amat diperlukan oleh bangsanya untuk menjadi ratu sehingga suling emas mengalah dan pergi Akan tetapi, sebelum mereka saling berpisah untuk puluhan tahun lamanya itu Suling emas telah memenuhi permohonan ratu Yalina untuk tinggal di dalam istananya selama sebulan Menjadi suami di luar nikah Biarpun tidak berhasil menjadi suami istri namun, mereka telah saling menumpahkan cinta kasih mereka yang mendalam. Tak kuasa menahan rindu hati yang tak tercapai karena halangan keadaan lahir. Betapa tersiksa dan menderita batin, Ratu Yalina, ketika kekasihnya sudah pergi. Ia mendapat kenyataan bahwa ia mengandung peristiwa yang bagi setiap orang istri merupakan kebahagiaan mutlak ini. Bagi Ratu Yalina, bahkan merupakan derita dan siksa batin. Betapa tidak. Ia seorang ratu. Seorang ratu dan bukan seorang istri. Ia tidak bersuami. Ia secara resmi masih seorang gadis. Dan ia mengandung. Kalau saja Ratu Yalina tidak teringat akan kedudukannya, tidak ingat akan bangsanya yang dikasihinya, tentu ia sudah melarikan diri dari hitan, melarikan diri untuk mencari suling emas, kekasih dan suaminya, biarpun hanya suami tidak sah. Ratu Yalina merasa tersiksa. Ia berduka dan juga malu. Bagaimana kalau nanti bangsanya mengetahui bahwa ratunya yang masih belum menikah itu mengandung? Hampir saja Ratu Yalina putus asa. Lebih baik mati membunuh diri daripada menanggung aib yang hebat. Akan tetapi, untung baginya bahwa panglimanya, orang yang paling dipercayanya karena panglima ini diam-diam juga mencintainya, tahu akan rahasianya. Panglima ini, Panglima Kayabun namanya, seorang hitam yang gagah perkasa, tahu bahwa antara ratunya dan Suling Emas terjalin cinta kasih yang mendalam. Tahu pula bahwa demi bangsanya, ratunya rela berkorban perasaan, berpisah dari kekasihnya. Ia tahu pula bahwa Suling Emas ditahan dalam istana ratunya sampai sebulan sebelum mereka berdua saling berpisah. Kemudian ia tahu pula bahwa ratunya telah mengandung. Secara rahasia dijumpailah Ratu Yalina. Pada saat itulah terbukti kesetiaan Panglima Kayabu. Karena Panglima ini telah dapat menduga kesemuanya, sambil menangis Ratu Yalina membuka rahasianya dan menyerahkan nasibnya ke tangan Panglimanya yang juga menjadi sahabat satu-satunya dalam menghadapi peristiwa hebat ini. Kaya Bu menghiburnya dan memberi usul bahwa Seng Ratu Seyogianya memelihara kandungannya dan secara rahasia kelak melahirkan anak. Sementara itu, dia sendiri secara serentak akan memil seorang gadis kitan dan mengawininya, kemudian kelak kalau Seng Ratu melahirkan anak, anak itu akan diakuinya sebagai anaknya sendiri. Tentu saja, ia akan menyuruh istrinya itu bersikap seolah-olah mengandung, sehingga kelak tidak akan mencurigakan kalau melahirkan anak. Rahasia yang hebat akan tetapi karena tidak ada jalan lain demi untuk menjaga nama baiknya sebagai ratu, dan demi menjaga agar bangsanya tidak menjadi kacau, Ratu Yalina melakukan sandiwara ini sesuai dengan rencana Panglima Kayabu. Panglima ini... Yang tentu saja luka dan patah hatinya memaksa diri memilih dan mengawini seorang gadis kitan yang cantik. Semua berjalan sesuai dengan rencana, yaitu Ratu Yalina dapat menyembunyikan keadaannya yang mengandung dari meter rakyatnya. Di lain pihak, istri panglima Kayabu pura-pura mengandung, akan tetapi ketika tiba waktunya, Seng Ratu melahirkan di dalam kamar rahasia dan secara rahasia dihadiri oleh istri Panglima Kayabu dan seorang dukun beranak, terjadilah hal yang sama sekali di luar dugaan mereka. Seng Ratu Yalina melahirkan sepasang anak kembar. Pertama seorang bayi laki-laki dan kedua seorang bayi perempuan. Kalau saja kelahiran macam ini tidak terjadi di hitan, tentu tidak akan mendatangkan kebingungan akan tetapi telah menjadi kepercayaan umum di Kitan bahwa kembar laki-laki dan perempuan merupakan pertanda bahwa kedua anak itu adalah titisan atau penjelmaan suami istri dan karenanya kedua orang anak itu harus dipisahkan dan kelak harus dijodohkan sebagai suami istri ketika dukun beranak dan istri Panglima Kayabu menyatakan hal ini yang dimengerti pula oleh Ratu Yalina Ratu yang malang ini menangis sedih dan roboh pingsan. Istri Panglima Kayabu menjadi sibuk dan cepat-cepat memberi laporan secara diam-diam kepada suaminya. Panglima Kayabu cepat memasuki kamar itu dan untung Ratu Yalina sudah siuman dan kini Ratu itu menangis terisak-isak di atas pembaringan. Harap paduka jangan gelisah, Panglima yang setia itu menghibur. Aduh, Kayabu, lebih baik mati saja aku kalau begini, Yalina menangis. Kayabu, kau tolonglah aku, kau carilah dia, suruh datang ke sini, biar dia yang akan memutuskan keadaan ini. Panglima Kayabu mengerutkan keningnya. Ia maklum siapa yang dimaksudkan ratunya itu. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, kalau mencari dan memanggil suling emas bukan merupakan hal yang baik. Kalau terpaksa rahasia ini dibuka, tentu akan timbul kegemparan di kalangan rakyat, tentu akan menimbulkan aib dan hal ini amat merugikan karena pada waktu itu Hitan dikepung musuh dari selatan dan dari barat. Harap Paduka tenang saja. Biarlah hamba mengakui anak laki-laki ini sebagai putra hamba. Sedangkan anak perempuan ini, secara diam-diam kita singkirkan agar dipelihara orang lain dan kelak kalau mereka berdua sudah besar, mudah saja hamba menariknya sebagai mentu Ucapan ini mengiris jantung Jalina. Dengan sepasang mata penuh air mata dan dengan muka pucat ia mengulurkan kedua tangan ke depan dan berkata kepada dukun beranak yang sedang mengurus dua orang anak yang menangis nyaring seperti berlomba itu. Kesinikan anak-anakku, biarlah aku melihat mereka, biarkan aku mencium dan memeluk mereka, ah ia menangis terseduh-seduh Istri Panglima Kayabu ikut menangis, demikian pula dukun beranak, wanita tua itu yang merasa terharu sekali Kayabu sendiri, seorang Panglima gagah perkasa yang pantang mengeluarkan air mata, merasa betapa sepasang matanya panas dan jantungnya serasa diremas Wanita yang pernah menjatuhkan hatinya itu kini demikian sengsara, sama sekali tidak seperti seorang ratu yang berwibawa, sama sekali bukan seperti seorang wanita yang ia tahu amat perkasa dan sakti, melainkan seperti seorang wanita yang lemah, seorang wanita yang ditinggalkan kekasih, seorang ibu yang rindu akan anak-anaknya. Anakku, anakku. Bagaimana aku dapat berpisah dari mereka ini? Ratu Yalina mencium kedua anaknya. Hampir ia pingsan saking sedihnya ketika melihat bahwa anaknya yang laki-laki memiliki metu dan hidung kekasihnya. Anak-anakku, di mana ayahmu? Anak-anakku, bagaimana kalian tega meninggalkan ibu? Ratu Yalina mencium lagi, kemudian menjerit lirih dan roboh pingsan sambil memeluk kedua anaknya yang mulai menangis lagi. Cepat-cepat! Bawa pulang anak laki-laki itu," kata Panglima Kayabu kepada istrinya. "Untung bahwa peristiwa kelahiran itu terjadinya pada waktu tengah malam, sehingga tidak sampai diketahui orang lain. Dan kau, Bibi, dapatkah engkau membantu? Aku harus dapat menyerahkan anak perempuan ini kepada seorang yang boleh dipercaya." "Hamba, hamba sanggup membantu, hamba mempunyai keponakan. Biarlah putri ini dipeliharanya." Hamba tanggung takkan bocor rahasia ini, kata si dukun beranak sambil terisak menangis Tentu saja jangan sampai bocor Kalau bocor, engkau sekeluargamu akan dijatuhi hukuman mati Kata kayabu yang diam-diam merasa girang bahwa anak perempuan itu ada yang mengurusnya Tentu saja tidak sukar baginya memerintahkan siapa saja memelihara anak itu Akan tetapi justru sukarnya Jangan sampai ada yang tahu akan rahasia besar ini. Lewat tengah malam, kamar Ratu Yalina menjadi sunyi kembali. Kedua orang anak yang baru lahir itu sudah dibawa pergi dari kamar. Yang laki-laki dibawa oleh istri panglima Kayabu, sedangkan yang perempuan dibawa pergi oleh dukun beranak yang keluar dari istana melalui pintu rahasia di sebelah belakang. Lalu nenek tua itu menghilang di dalam gelap. Akan tetapi pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali para penjaga istana menjadi gempar ketika menemukan nenek dukun beranak itu menggeletak tak berfernyawa lagi di sebelah belakang istana. Tentu saja Panglima Kayabu yang mendengar laporan ini merasa seakan-akan dicabut jantungnya saking kaget dan heran. Cepat ia sendiri mendatangi tempat pembunuhan itu sehingga para pengawal menjadi heran mengapa panglima besar mereka begitu menaruh perhatian atas kematian seorang nenek dukun beranak. Pembunuhan terjadi di dekat istana, hal ini amat gawat demi keselamatan ratu, kata panglima yang cerdik ini. Lebih-lebih kaget dan herannya ketika memeriksa keadaan mayat dukun beranak itu. Panglima Kayabu mendapat kenyataan bahwa tubuh itu tidak terluka sama sekali, akan tetapi tanda-tanda biru di pelipis menyatakan bahwa nenek ini menderita luka hebat di dalam kepala akibat pukulan yang dahsyat yang mengandung hawa sakti. Pukulan seorang ahli yang memiliki kepandaian tinggi. Tentang anak perempuan yang baru dilahirkan semalam, tidak ada tanda-tanda dan bekas-bekasnya sama sekali.